daripada gunung kan, pergi bagaimana waktu semuat lagi tu. Dia pernah juga tanya di Kutai, bahawa ada di pagi-pagi ni tu, katanya di kat pulau, pekong kursi lah. Mana katanya? Di sekolah, sekolah kat pulau kan tadi. Berartinya, dalam hidup pagi tu pun sama dia tu pun. Sudah ada rezeki ke, tak puas hati ke, pilih kasih ke dan sebagainya. Inilah kerana asasnya pun tidak ikhlas, tujuannya pun politik, maka kita yakin dan percaya insyaAllah hasilnya tidak akan menguntungkan UMNO Barisan Nasional. InsyaAllah hasil perjuangan kita yang ikhlas, ya sanggup pergi tengok sendiri lauk tempat minyak dan gas itu, insyaAllah akhirnya ambo yakin dan percaya kita akan menerima hasilnya. Rakyat Kelantan sepenuhnya akan memperolehi hasilnya. Hari ini juga di Pasir Mas akan ada program perkasa katanya. Hok-hok ambo nak rakyatnya dari kota band ni ambo duduk sebelah. Orang hok UMNO duduk sekali dengan ambo, lepas tu masuk PKR, lepas tu balik pada UMNO. Tak sebutlah nama dia. Jadi dia buat dia banyak kecek kita dengar ya. Dia kata mula-mula dia kata UMNO tak yakin hasil ni pilihan raya ke datang. Dia kata UMNO yakin hanya tiga negeri ya. Selangor, bukan Selangor pun. Johor, Melaka, Negeri Sembilan. Tapi dia kata dia ni dia yakin ni sikit ya, dia kata di Menanjung. Dia kata lah budak ni kata. Jadi kita tu dengar-dengar. Jadi ini keadaan yang berlaku. Maknanya dia kata ni kajian dalam meh dia. Awal dulu dia kata tiga negeri yang boleh benda ni. Johor, Beraya Tanik, Negeri Sembilan, Melaka. Tapi dia kata dia ni akhir-akhir ni, hak kajian ketiga ni, dia kata UMNO BN benda sikit di Semenanjung. Hak ni kajian dia. Kajian kita, kita tak boleh kata dan kita tak pasti. Nak rakyat setara hak di belakang. Kajian kita dan dia pun rakyat kecil ke, bahawa kalau hak pengundi Cina, dia kata dan kita pun kata sama juga pembangkang. Sama ada DAP ke, pakatan ke, PAS ke boleh kita. Hak dia duduk tarik learningnya, pengundi Melayu. Waktu itulah kalau kita baca sebab PAS hari dua ni, Dr. Mahathir dah start kecil dah. Bahawa dia kata, kalau PKR ke, kalau pakatan rakyat ke jadi kerajaan, Melayu akan rugi, Cina akan jadi pemerintah. Dia main dah isu pertama ni. Hak ni sedar berlaku. Jadi hak ni lah kita kena semua mengingatkan dan menasihatkan sama kita supaya kita ini kita nak belaka. Sudah tentu kita nak orang Melayu dan orang Islam, dan sudah tentu juga kita untuk benar di Semenanjung ke di Pulau Pinang, Perak, kecuali Kelantan Terengganu yang kita boleh benar atas undi Melayu berapa-berapa. Tapi luar pada Kelantan Terengganu, pergi ke Perlis ke Kedah ke Pulau Pinang, Perak, Selangor, Sembilan, Johor tu sah dah kita kena dapat sokongan yang besar daripada bukan Melayu juga. Tapi Kelantan dengan Terengganu yang kita boleh benar hanya dengan undi orang Melayu dengan orang Islam. Kita ditumpak ni pun. Kita kena mengaku bahawa di kala kubur ni pun kalau kita Melayu saja majoriti kita, tapi katalah tu yang pergi ke BM Melaka, susah kita nak benar. Jadi kerana itulah kita di mana-mana pun kita ikhlas. Sebab tu Tok Guru ni adik kita dia jumpa dengan dan berhadapan, berdialog, bicara. Tok Guru Haji Hadi pun begitu juga. Tertarik dan nak menunjukkan kepada orang bukan Melayu, bukan Islam bahawa perjuangan PAS ini adalah untuk semua. Kita ni rahmat lil alamin. Kita ni nak dan kita memberikan kebahagiaan, keadilan pada semua. Tetapi sudah tentulah atas asas Islam. Bukan kata kita buat ni kerana kita nak jadi kerajaan saja dah. Dan ini juga prinsip perjuangan kita. Maka inilah hak kita tengah buat dan hak dia tengah serai kita ini sebagaimana hak berlaku sebelum raya. Hak ke di Selangor. Dia kata ada tu okey pakatan rakyat daripada DAP oleh Tino pula pergi ke masjid, dia kata witaskira. Datuk Syamuddin pula tambah, dia kata orang Tino ni kotor lah naik masjid. Datuk Syamuddin tak khabar, dia nampak orang Tino saja kotor. Orang Jatah bukan dia bukan Islam, so kotor juga. Dari segi hukum, kan nak main hukum Islam, tapi buat dia bukan Islam dah. Jadi tak basket lah kotor dari sudut kita dan gitu. Kecuali dia mari tu buat perangai tak molek ke dan sebagainya, lain lah.
Nak kata pakaian, saya tak apa kalau pakaian kita wayak molek pakai gini, tapi tidaklah menjadi satu kesalahan. Tak faham. Raja sudah mengolah marah, kononnya dia kata tak boleh orang bukan Islam naik dalam masjid kawasan solat. Sehari dua baru ni, kali sama. Ahli paling masya'Allah, dan ambo tengok dalam internet gambar pula. Kamalan azan pun dalam masjid juga. Ui bantuan juga. Bukan Islam juga. Dari si hukum kotor juga dia pun. Soh dah tak mandi. Cara kita. Ha. Tapi bukan ketina saja dari si kotor. Syar'i ni. Jadi hal tu hak berlaku. Lepas tu ditunjukkan juga bukti bahawa dalam pilihan raya kecil Kudus Selangor ada poster, kalau tengok internet tu, gambar lagu mana UMNO buat majlis tahlil dan doa selamat untuk calon Barisan Nasional Kudus Selangor Kamalan Azan di masjid. Bukan kata buat di pejabat Barisan Nasional Kudus Selangor ke pilihan itu si hak dia punya ke dalam masjid juga. Jadi itulah kadik samak tu tekannya. Poin dianya bahawa Ma'is dan juga Ja'is, Majlis dan Jabatan Agama Islam Selangor ini alat UMNO, dia kata. Dan so kita kena sokong. Kali sama dari dia berani. Sebab Ma'is, Ja'is ni dia tinggi sekali keraja sendiri. Tapi dia main isunya bahawa ini sudah diperalatkan. Dia kata pengarah Ja'is, Datuk Kosrin ini sudah diperalatkan oleh UMNO. Sebab dia kata kalulah Tino nama apa? Tio Ni Ching. Tio Ni Ching ke apa? Ching Ching ya. Ni Ching ni tak boleh naik masjid. Maka hak lain pun tak boleh juga lah. Tak kira DAP ke, PKR ke, MIC ke, gerakan ke. Kalau dasarnya begitu. Tapi Khalid Samad tunjuk bukti beberapa kes hak bukan Islam juga, orang politik juga, tapi daripada BN boleh pula pergi ke masjid, buat majlis di masjid, beri duit dalam dewan solat di masjid dan sebagainya. Jadi hak ni jelas tuan-tuan adik kakak bahawa kita dari segi hubungan kita dengan bukan Islam, dengan bukan Melayu adalah kuat dan kukuh. Di Sarawak Sabah pun dalam masa lepas raya baru ni pimpinan kita pergi ke Sabah dan Sarawak dan kita lancarkan jentera-jentera pilihan raya kita. Di Sarawak pilihan raya dia alik sini bulan ni ke tahun depan kena buat. Dan dia tak berani nak buat. Dia nak buat, dia tengok keadaan tidak menguntungkan dia. Dia nak tunggu siapa lewat sangat, dia takut. Waktu nak tunggu bulan ni, tahun depan ni rapat sangat. Mula-mulanya dia nak buat sekaligus Sarawak dengan seluruh Parlimen Malaysia. Tapi Parlimen Malaysia pun dia tak berani buat cepat juga. Walaupun sayang kita dalam kutubat tadi kata dia yakin boleh benar sikit dah di Semenanjung, tapi dia tak berani lagi. Sebab dalam Mei dia tidak kemah lagi. 2-3 minggu lalu Siok Sahagun dia, Datuk Teguh Anir serang Wei Ali dan Perkasa. Dia kata tak boleh rapat kita tak ada hubungi dan kita tolak dia dan dia tidak menguntungkan UMNO dan Barisan Nasional. Teguh Anir kata. Dia kata kita ni nak ke Melayu, nak ke Cina, nak ke India. Tapi dia kata Perkasa ni nak tolak orang lain, nak Melayu. Tak boleh dia kata. Tiba-tiba orang UMNO juga jawab, dok bukan begitu. Najib pun kata dok kita nak belakang. Jadi sama dia. Kerana Datuk Nazri Aziz Sopo. Lepas tu orang lain pula ni, orang kata Mihudin lah, Puan Zarkashi lah, siapa Sopo pula. Jadi dalam media dia ni pun tidak kemak. Dia tak ada dasar yang jelas dengan Melayu lagu mana, dengan Cina lagu mana. Kecuali lah kita baca sehari dua lagi. Sehari dua ni katanya seolah-olah dia pakat dia. Najib akan main dengan bukan Melayu, dengan Cina. Alik Mahathir, Buhi Ali, Mihudin ke akan main isu Melayu. Supaya dia rasa Melayu pun dia boleh heret, Cina dan India dan Iban dan Kadazan pun dia boleh tarik juga. Itu politik dia. Kita jelas dan terbuka. Sama ada PAH ke, PKR ke, DAP ke, kita nak tarik pelakon. Sudah tentu, Puan Bo sebut sana, asasnya Islam. Dan Puan yakin, Puan Bo tengok daripada luar, dekat-dekat, dia kecek dengan PKR pun begitu juga. Walaupun dia parti berbagai kaum, dia tak kata dia asasnya Melayu ke Islam, Puan Bo boleh tengoklah, dia pun begitu juga. Dia nak kepada tokoh yang memperjuangkan Islam
daya ada semangat Melayu di kalangan dia. Walaupun itu tidak resmi dan kita tak sebut secara resmi di luar. Tapi kita boleh tengok juga politik fikiran dalam negeri Sabah dia ataupun politik dia learning to tanding timbalan presiden lah naik presiden. Ada ciri-ciri nak memastikan bahawa perjuangan untuk Islam dan perjuangan untuk kedudukan Melayu yang sesuai dalam negara kita turun diperjuangkan. Dan kita juga dalam pakatan rakyat juga kita jelas gitu. Sebab itulah kita kata dalam pengisytiharan pakatan rakyat, hokpah sokong, fikiran sokong, DAP pun sokong, ialah bahawa kita kata kita menerima prinsip-prinsip perlembagaan. Bahawa agama negara ialah agama Islam, bahawa bahasa Melayu adalah bahasa rasmi, bahawa kedudukan hak istimewa orang Melayu sebagaimana dalam perlembagaan mestilah dijamin. Hak itu kita perjuangkan, dan DAP pun terima itu. Jadi inilah hak kita tengah buat, sedang buat. Jadi kalau kita campur hak kita tengok learning,